Selalu dalam masyarakat kita dia bubuh nama anaknya Tirmizi. Betul ke tidak begitu? Selalu Bukhari, Tirmizi, Baihaqi, macam-macam lagi. Yang sebenarnya itu satu kesilapan. Awal-awal lagi saya nak tegur supaya tidak berlaku lagi kesilapan seperti itu. Sebenarnya Baihaq ke, Tirmizi ke, Bukhari, Bukhara, itu nama tempat. Nama tempat. Setiap orang yang tinggal di tempat itu, orang situ dipanggil itulah. Kalau Tirmizi siapa sajalah. Saya Tirmizi, yakni saya orang Tirmizi. Saya Bukhari, saya orang Bukhara maksudnya. Saya Baihaqi, maksudnya saya orang Baihaq, nama tempat sebenarnya. Macam kita kata Shah Alam lah kita. Shah Alam. Jadi saya Shah Alam kita. Apa makna? Saya orang Shah Alam. Tiba-tiba kita bagi nama dia tu Shah Alam. Sebenarnya Shah Alam tu ada makna dia sendiri. Ataupun yang lebih jauh sikit, Shah Alam tu boleh juga gelaran juga kita kata. Yang lebih tak sesuai lah kita kata macam Kuala Lumpur. Nama saya Kuala Lumpur. Jadi tak sesuai. Begitulah. Saya Al-Kelantani. Kita berikan nama kepada anak kita Al-Kelantani. Maksudnya dia ni orang Kelantan. Siapa saja pun akan dapat itu, nama itu. Begitulah juga banyak kekeliruan dalam masyarakat kita ni sehingga mereka menamakan Tirmizi. Bagaimanapun yang tidak dapat kita nafikan ialah mereka sangat kagum, sayang. Sehingga walaupun tak faham, walaupun tersalah, diberikan nama Tirmizi. Begitu popular Tirmizi ini di kalangan masyarakat kita, di mana-mana pun sebenarnya. Sehingga diberi nama Tirmizi kerana dengan harapan anaknya akan menjadi seperti Tirmizi lah. Hebat. Sekurang-kurangnya ada maksud itu. Walaupun salah itu cerita lain. Tapi ada maksud. Dan kita sudah nampak betapa pengaruh dan kehebatan Imam Tirmizi itu sehingga kita yang jauh ini pun berapa ramai yang nama Tirmizi. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu itu pengaruh dia. Ya Allah, ya Allah, al-bunyah.